Halo guys, sebelum lanjut aku mau bagiin 5 buah pas buat 5 orang. Kalau video ini tembus 5000 like, syaratnya kalian tinggal like dan share video ini dan komen di bawah. Semoga beruntung. 5, 4, 3, 2, 1. Halo subguys, welcome back to Rizkia Pro lagi sini. Dan jadi pada video kali ini kita akan mereview 10 mitos, trik, dan bug dari kalian para subscriber yang kemarin sudah komen-komen gitu ya kan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke video, ya pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah. Dan jangan lupa juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton. Dan jangan lupa juga kalian buat share video ini sebanyak-banyaknya guys ya, karena jika video ini 5000 like nanti aku akan giveaway 5 boya pas guys. Oke siap, kita gak perlu lama-lama, kita langsung aja lihat yang nomor pertama kayak gimana guys. Let's go. Oke siap, kita mulai nomor pertama di sini, yaitu ada lagi bang bak buat ngendok. Pergi ke Intellect Center, cari mobil tuk-tuk atau becak, terus masukin tuk-tuknya ke kontainer yang ada di Intellect Center, terus keluar sama kayak nomor 1 tapi nggak perlu global. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan mobil tuk-tuk dan di sini juga pas banget di Intellect Center, dan kita masukin ke kontainer ya. Mungkin di kontainer ini guys, jadi kita langsung aja masukin di sini ya guys ya. Dan kita coba keluar ya guys ya, apa yang terjadi? Oh my god guys ya, kalian bisa lihat kita langsung auto masuk ke dalam sini. Wow, gila, ini sangat mudah banget guys cara buat ngendok di sini ya. Di Intellect Center hanya membutuhkan mobil tuk-tuk doang, kalian bisa langsung masuk ke dalam sini tapi nggak bisa ke sana-sana ya. Tuh, sini kalian bisa lihat-lihat musuh guys. Anjay, sangat mantap banget guys. Dan kalau keluarnya gimana nih? Wah, nggak bisa lompat juga ya karena ini tinggi banget, jadi keluarnya tinggal lewat sini aja guys. Anjay, mantap banget coy. Kita coba masuk lagi deh, kita coba masuk lagi dan keluar guys. Wih, gila sih ini, keren banget sih guys. Bisa kalian buat ngendok gaming ini ya kan. Apalagi di sini lagi ngepus-ngepusnya master gitu ya kan. Ini sangat cocok coy. Jadi sangat mantap ya. Tinggal caranya masuk sini aja, naik supir terus keluar langsung auto masuk guys. Jadi bugnya ini berhasil ya guys ya. Oke, siap, kita lanjut yang selanjutnya di sini dari Yusuf Eka Yusuf ya. Bang, aku ada bug lagi. Coba abang main di advanced server, terus abang pergi ke training, terus megang MP40. Nanti pegangnya sangat cepat. Oke, kita ambil MP40 guys, dan kita coba lihat megang apanya guys. Nembaknya kah? Atau gimana guys? Oh, mungkin ini. Oh, megangnya. Kalian bisa lihat tuh, cepet banget guys megangnya. Anjay, bisa gini ya guys ya. Tuh, gila cepet banget coy. Bener-bener kata Yusuf. Kita coba senjata lain deh. Mungkin ini ya, UMP. Apakah iya guys? UMP guys, kita coba lihat ya. Kita pegang. Oh, UMP juga iya guys. Waduh, apakah semua senjata SMG akan jadi cepet gitu guys? Coba kita AK guys. Senjata AK. Oh, AK normal ya. Tuh, normal guys. Nah, ini cepet guys. Ini normal. Nah, itu cepet guys ya, gila cepet banget ya megangnya tuh. Anjay, jadi dipercepat gitu ya kan. Kita coba lagi Groza mungkin ya. Nih, Groza enggak guys. Kita coba senjata SMG deh. Ini ya, CG-15 guys, apakah iya guys? Sama P90 CG-15. Oh, oh, jadi CG-15 enggak ya. Jadi P90 doang. Kita coba Vector deh. Kalau Vector normal ya. Kita coba yang lain. Ini ya, Thompson. Nah, Thompson juga iya guys. Anjay, jadi bener ya guys ya. Mantep sih. Berarti ini berhasil ya GG Gaming guys. Lanjut lagi dari Sumadi. Bang, coba ke bonus top up, abis itu pencet tas sama pembesar barengan. Oke, kita langsung aja ke bonus top up di sini.
Oh, ada yang baru ya guys, tas ini guys. Jadi kita klik pembesar sama tasnya bersamaan. Kita coba klik. Kita klik lagi. Kita lagi klik. Ah, anjay. Jadi karakter kita ada dua guys. Oh my god, sangat mantep banget gak sih guys. Jadi kita bisa cloning gitu ya kan. Eh, arahnya juga bisa ganti-ganti tuh. Nah ini baru pas nih guys arahnya guys. Kita coba guys. Bisa adep-adepan gini guys. Berhadap-hadapan gitu ya kan. Anjay, sangat GG gaming sih ini. Wah gila sih. Bisa ada dua guys cloning kita guys. Nah ini baru bagus nih. Nah ini juga bisa adep-adepan gini. Anjay, jadi kayak tim gitu ya kan. Jadi bugnya ini berhasil guys ya. Mantap Sumadi. Oh guys ya, kita lanjutin lagi nomor 4. Ini sebenarnya bukan baru ya, ini yang di video sebelumnya, yaitu bang salah itu harusnya lepaskan skill Santonio kemudian masuk ke dalam air. Nah katanya kita juga harus masuk ke dalam air juga gitu guys. Jadi kita akan coba ya guys ya, apakah berhasil beneran. Jadi kita klik Santonio, terus kita masuk ke air, terus kita klik skillnya guys. 1, 2, 3. Wah iya guys. Wah iya guys, beneran kita bisa masuk ke dalam air. Walah, jadi kemarin itu kita ada salah langkah gitu ya kan. Ya maklum lagi sih ya, kita ini nggak tahu guys, aku ini nggak tahu ya guys ya, karena kalian tuh ngasih tahunya tidak lengkap. Jadi lagi-lagi kalau mau ngasih tahu harus lengkap gitu guys ya, biar aku juga tahu gimana cara-caranya biar bisa berhasil gitu ya kan. Jadi mohon maaf ya buat kemarin. Duh, kemarin banyak banget coy yang komen, bang itu salah bang, kamu harus masuk ke dalam air juga. Ya gitu-gitulah, banyak banget yang komen di kolom komentar gitu ya guys ya. Berarti kalian tuh semua pada memperhatikan videoku ya guys ya. Jadi saat mantep guys. Jadi ternyata kita ini juga harus nyemplung ke air juga ya, supaya bisa berjalan atau berada di atas air ini. Nah kita coba lagi deh, biar nggak penasaran guys ya. Jadi kita luncurkan Santonio, terus kita masuk ke air, terus klik guys. Anjay, berhasil lagi ya, ternyata nggak, belum di fix ini guys ya. Wah ini sih saat mantep banget sih guys buat ngendok ya kan. Apalagi kalau kalian ngendoknya tuh di ini guys, di map-map yang banyak airnya gitu ya kan. Mantep banget sih guys, berhasil. Oke kita lanjut lagi, ini dari cewek guys, profilnya sih cewek ya. Bang ada bug lagi, bugnya ada di Social Island, terus ke shop beli craft tool mungkin ya kan, terus naik ke pesawat yang ada di training. Nah, abang pasang craft toolnya ditinggiin sampai ke atas pesawat, bisa jadi bug. Jadi bisa bug. Oke, semoga dibaca. Oke, udah dibaca nih. Nah, kita sudah di atas pesawat dan kita coba pasang, guys. Apakah bisa dipasang di sini? Oh, ternyata bisa ya. Oke, jadi kita tinggal tinggiin ya kata dia ini. Kita tinggiin aja ya, guys. Kita manut aja, coy. Kita tinggiin coba. Waduh, gimana nih? Nyangkut, guys. Apakah ini bug-nya, guys? Bug-nya nyangkut. Kayaknya bukan sih, guys ya. Kita coba taruh di sebelah sini, guys. Ah, oke. Oke, kita coba naik lagi. Ah, sip. Oke, kita naik. Oke, kita tinggal tinggiin aja, guys. Oh, mungkin. Oh, masuk ke dalam sini kali ya. Masuk ke dalam balonnya mungkin, guys. Wah, iya, guys. Oh, iya. Ternyata di sini bug-nya ya. Oh, jadi maksud si cewek tadi itu. Itu adalah di sebelah sini, guys, ya bug-nya. Kalian bisa masuk ke dalam sini. Jadi ininya tembus, guys, balonnya, guys. Anjay. Wah gila sih, saat mantep banget sih ini guys ya. Anjay, di sini kita kelihatan jadi kayak raksasa nggak sih guys? Tuh gak bisa lihat ya. Kita jadi kayak raksasa coy. Ini wahana ininya ya, yang muter-muter itu kecil banget jadinya guys ya. Anjay, kita karakter kita nih jadi gede ya anjay. Wah anjay, mantep banget sih ini. Bisa jadi thumbnail nih, mantep-mantep. Oke kita lanjut yang selanjutnya. Di sini bang coba pakai skill Orion terus matikan wifi, lihat apa yang terjadi. Oke jadi sini langsung aja guys ya, kita nih main di training aja guys, dan kita siap-siapin senjata dan kita
Tinggal pakai aja ini guys, inhaler ya, supaya bisa aktif skill Orionnya guys, karena skill Orion ini memerlukan yang namanya ini guys, jamur ya guys ya, atau EP coy. Oke, udah muncul tuh skillnya guys ya, udah merah-merah guys, kita fullin aja sekalian ya jamurnya. Oke, satu lagi deh. Oke, sudah guys ya, let's go, kita langsung aja ke sini, terus langsung katanya pakai terus ini guys, pakai terus matikan internetnya guys ya. Oke, gimana guys? Oh, apakah kita akan hilang begini guys? Wah, mungkin maksud dia menghilang ya, karena dia nggak ngasih tahu guys ya, nggak ngasih tahu ini guys akan jadi gimana gitu ya kan. Tapi ini keren sih coy, ini bisa dijadikan buat sinematik guys. Oh my god nih ya, kalau kalian pengen sinematik, misalnya sinematik training journey, tuh kalian bisa menggunakan ini guys. Nah, dengan menggunakan ini gerakan kalian tuh jadi lambat dan nggak ada karakter kalian di sini guys, jadi mantep banget cuy. Langsung auto jadi gini guys. Anjay, bisa sinematik nih. Anjay, itu tuh bisa sinematik ini ya kan. Anjay, gaming guys. Sinematik Caroline guys. Terus mungkin di sebelah sini juga kita bisa sinematik ini. Tuh. Anjay, ini juga bisa di sinematik guys. Atau sinematik kayak gini guys. Anjay, gaming ya guys ya. Mantep banget sih ini buat sinematik. Bak launchpad melayang bang, 1 pasang global, 3 pasang launchpad di atas global. Lolo, kok abis 1 kok 3 guys? Oke lah ya, jadi kita langsung aja buat pasang global, terus kita tinggal pasang aja launchpad di atasnya guys. Oh iya bisa ya ternyata. Kita coba pasang deh di sini. Nah oke, kita tinggal ancurin aja globalnya guys. Kita tembak aja guys ya. Oke, belum hancur guys. Nah udah hancur di sini. Tuh kamu bisa lihat guys, ininya melayang guys, beneran ya. Anjay, waduh, launchpad melayang guys. Waduh, kalau di dunia nyata ini pasti udah jatuh ya guys ya, karena ini di dunia Free Fire ini dia langsung melayang gini. Anjay, melayang guys. Kita coba naik ke atasnya deh, apakah bisa guys. Kita coba naik ya, jadi lompat aja ke sini. Loh, lah kok langsung turun guys. Waduh, gimana tuh. Kita coba lagi deh, kita coba lagi. Loh, anjir langsung turun ke bawah ternyata guys. Wah, kita menemukan bug baru sih ini. Bisa ini ya, langsung turun ke bawah gitu guys kalau naik di atas launchpad. Tuh, anjay. Si ini gede banget sih guys ya. Ya coba lagi deh, kita coba langsung diklik gunakan guys ya. Ya coba langsung klik gunakan deh, apakah bisa guys. Kita lompat langsung klik gunakan ya. Gunakan. Wah, nah ini dia ya guys ya. Berhasil juga ternyata kita bisa melayang di udara menggunakan launchpad. Anjay ya, mantep banget sih ini guys. Jadi ini bug-nya berhasil guys ya, mantap. Bang, coba pakai granat yang waktu sambil turun dari tempat tinggi, entar granatnya nggak jadi meledak. Wah, apakah benar, guys? Kita langsung aja cobain ya, guys ya. Jadi kita sudah punya granat di sini dan di sini kita ada tempat tinggi ya. Mungkin setinggi ini aja juga nggak apa-apa ya kan. Langsung aja kita pakai granat waktu. Ini kita waktuin. Oke. Nah, tinggal kita turun aja, guys. Wah iya, guys. Beneran nggak meledak, guys. Anjay, saat gaming, coy. Jadi beneran ya, guys ya. Granatnya nggak jadi meledak, anjay. Tapi nyawa kita berkurang guys, tapi nggak apa-apa lah ya, ini cuma sedikit doang ya kan. Jadi kita langsung aja coba lagi nih ya, kita coba tipis-tipis granatnya guys. Tuh, tinggal beberapa sekian detik doang ya, 0, berapa detik mau meledak. Ini nggak jadi meledak gara-gara kita turun guys. Wah anjay, trik baru lagi nih, mantep banget sih kalian guys ya, memiliki trik-trik yang baru. Kita coba lagi. Turun guys, anjay beneran gak meledak guys. Jadi sangat mantep ya, ini berhasil guys. Oke, kita lanjut yang di sini, yaitu adalah ada bug cipratan air di sungai deket Rimnem Village bang. Tinggal tembak aja ke air, ntar cipratannya
ada di udara. Wah, apakah benar, guys? Kita coba ya. Jadi di sini kita coba cari airnya yang mana, guys? Air mana, guys? Oh, ini. Ah, ini dia. Tuh, kami bisa lihat cipratannya ada di udara, guys. Beneran, guys. Tuh. Ada di atas kepala kita gitu ya kan. Kalau di sini enggak, guys. Oh, di sini enggak ya. Pantesan ku cari-cari. Oh, ternyata di sini, guys. Tuh, kami bisa lihat cipratannya ada di atas kita, guys. Tuh, 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 tuh. Anjay. Kami bisa lihat sendiri ya, guys ya. Cipratannya tuh ada di atas, guys, bukan di airnya gitu ya kan. Nih, tuh kan. Kalau kalian bisa lihat sendiri, tuh cipratannya tuh ada di kepala, guys. Di bagian kepala, guys. Ya coba agak turun lagi deh. Nah, gini ya. Nah, tuh tuh tuh. Tuh kalian bisa lihat. Tuh cipratannya ada di atas. Anjir. Bisa ngebug gini ya. Jadi cipratannya tuh bukan di bawah, guys. Biasanya tuh kalau kita nembak air tuh cipratannya tuh ada di bawah gitu ya kan. Ini ada di atas tuh. Tuh tuh kan ada di atas, guys. Anjay, ngebug, coy. Berarti ini berhasil ya, guys ya. Mantap. Oh iya, kita lanjut selanjutnya nih, panjang banget, cuy. Jadi kita harus ke map Bermuda, terus di Pocinok, terus ke rumah yang ada cerobong asap, naik ke cerobong asap, terus matikan internetnya, terus tinggal nyalakan lagi dan lari sejauh mungkin dan nyalakan lagi internetnya, maka kita bisa masuk ke dalam gitu ya katanya. Oh iyalah, langsung aja kita ada di cerobong asap ini ya, mungkin di rumah ini, guys. Kita tinggal naik aja ke atas ini. Oke, kita tinggal lompat aja, guys. Aduh, gagal, guys. Bentar. Nah, oke, sudah, coy. Dan kita tinggal matikan internetnya ya. Oke, matikan wifi. Dan kita tunggu 99 deh. Nah, langsung aja lah ya, kita lari di sini. Dan ini di sini katanya disuruh lari sejauh mungkin ya, guys ya. Oke, kita coba lari sejauh mungkin deh. Kita ikutin aja, guys, kata-kata dia, guys. Apakah berhasil atau tidak ini ya bugnya, guys ya. Jadi langsung aja di sini kita lari sejauh mungkin. Oke. Kita coba lari sampai peak aja ya. Sampai ujung peak aja, guys. Nanti kita nyalain lagi ya kan. Waduh, udah muncul-muncul error sambungan-sambungan nih. Oke lah ya, kita ikuti aja kata-kata dia, suruh lari sejauh mungkin. Oke. Kita coba, guys. Apakah segini cukup, guys? Mungkin ini kurang jauh, guys ya. Kita coba jauhin lagi deh. Kata dia sejauh mungkin. Jadi let's go. Kita coba sampai peak yang sana, guys. Nanti kita nyalain lagi ya. Nah, sampai yang di ini ya, sebelum dataran rendah, guys. Nanti kita nyalain ya kan. Oke, masih belum ya, guys ya. Sebentar lagi di sini kita akan nyalakan. Oke, nah kita nyalain aja di sini. Oke, kita tinggal tunggu, guys, apa yang terjadi. Kita lihat ya. Karena dia apa yang terjadi gitu. Waduh, kok gini, guys? Anjir, malahan menghubungkan ulang, guys. Ini akibat terlalu lama ini ya. Terlalu lama larinya ini, jadinya menyambung ulang kayak gini, guys. Malah nggak jadi ngebug ini, guys ya. Waduh, gagal, coy. Waduh, gimana nih yang ngasih tutor ini? Ternyata tidak berhasil, guys. Kita tidak terjadi apapun di sini ya, guys ya. Guys ya, itu dia adalah 10 mitos, trik dan bug dari kalian para subscriber, dan ternyata di sini rata-rata betul semuanya ya, guys ya, berhasil semuanya, kecuali satu doang tadi yang terakhir itu gagal ya, guys. Terlalu lama kita ini ya, guys ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian bisa komen di bawah ya, guys ya, kalau kalian punya bug-bug yang baru lagi. Oh, siap, mungkin segini aja dulu video kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.